Halo teman kecil yang lucu, maukah kau bermain denganku? Coba lihat ini. Ya. Bagaimana? Hebat bukan? Hei, tunggu! Mau kemana? Tunggu! Hormat tuanku. Semoga tuanku panjang umur. Sepertinya ada hal penting yang ingin kau sampaikan padaku, wahai Kazim. Benar sekali, Paduka. Hamba ini sudah tua. Dan sebelum wafat, hamba berharap bisa menurunkan ilmu sihir yang hamba miliki ini, Paduka. Untuk itu, hamba berharap Paduka bisa membantu mencari penerus yang kelak mampu melindungi Paduka dengan ilmu sihirnya. Baiklah, akan kuperintahkan para pengawal untuk mencarinya. Kau tunggulah di rumahmu. Terima kasih, Paduka. Kalau begitu, hamba permisi. Sepertinya akan ada pengumuman penting ya. Iya, ada apa ya? Perhatian! Raja sedang mencari seorang pemuda untuk dilatih menjadi seorang penyihir hebat. Barang siapa yang memenuhi persyaratan, maka kehidupannya akan dijamin oleh Raja seumur hidup. Wah, kalau memang begitu, aku mau coba ah. Kalau aku diterima, aku pasti bisa lepas dari penderitaan hidup seperti sekarang ini. Kamu tidak mengerti ya? Kalau kamu menjadi tukang sihir raja, akan ada banyak orang yang menderita akibat sihir kamu nanti. Apa benar? Iya, benar. Oh, ada apa ya? Dicari seorang pemuda untuk dididik menjadi tukang sihir kerajaan yang hebat. Aku harus menjadi penyihir yang hebat. Sekarang juga aku harus menemui raja. Itu permainan anak kecil. Aku butuh sesuatu yang bisa melindungiku dari musuhku. Sekarang giliranmu. Hebat ya. Iya, sungguh mengagumkan. Itu belum cukup. Aku ingin sesuatu yang lebih hebat, yang membuat orang takut melihatnya. Nah, sekarang giliranmu. Baik, tuanku. Haza kalawaku, haza kalawata, bergeraklah.
Lumayan, tapi tidak cukup menakutkan bagiku. Sekarang giliranmu. Meskipun dari wajahmu aku meragukannya. Baik, tuanku. Aku rasa kaulah yang pantas menjadi penerus tukang sihirku. Dan besok pagi, berangkatlah ke tempat Kasim, si penyihir tua. Belajarlah darinya. Kau mengerti? Baik, tuanku. Dasar manusia-manusia bodoh. Rasakan akibat kebodohan kalian. Tolong Tuhan, anak saya belum makan. Pergi kau nenek tua. Kenapa pengawal kerajaan memukul para penduduk? Apa mungkin karena penduduk itu melakukan kejahatan? Rasakan ini. Jangan Tuhan. Subhanallah. Kalimat apa itu? Apakah itu mantra sihir? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Apakah ada seseorang di dalam gua ini? Siapakah kau, anak muda? Namaku Zidan. Aku hanya sedang melintas. Kau ini siapa, orang tua? Namaku Mustafa. Apa yang sedang kau cari di sini, anak muda? Aku hendak menuju ke rumah Kazim. Kazim? Yang kau maksud Kazim si tukang sihir raja itu? Benar. Dia itu adalah penyihir raja yang hebat. Dan aku akan menemui dia untuk menjadi murid tunggalnya. Apa kau tidak tahu bagaimana sepak terjam Kazim selama ini, anak muda? Memangnya apa yang telah dia lakukan? Banyak yang sudah dilakukan dia, anak muda. Semuanya hanya membuat bencana bagi orang lain. Jika dia atau raja tidak suka terhadap seseorang, dia akan membuat bencana bagi orang itu. Menderita sebelum akhirnya dia membunuhnya. Rasakan ini! Tidak! Perutku sakit seperti ditusuk duri. Ampun Tuhan. Aduh, ampun Tuhan, hentikan. Kepalaku pusing, sakit Tuhan. Sudah Tuhan, hentikan Tuhan. Sudah, aku tidak kuat lagi. Kakiku, kenapa kakiku tiba-tiba sakit? Aduh, sakit sekali. Aneh. Kalian lihat, itulah akibatnya jika kalian berani menentang raja. Kelak jika raja mengangkatmu menjadi penyihir, raja yang merasa dirinya Tuhan itu akan menjadikanmu alat untuk menindas dan menyiksa rakyatnya. Dan ketahuilah anak muda, bahwa sihir itu hanya akan menjerumuskanmu pada kejahilan dan juga perbuatan yang keji. Benarkah ucapan orang tua ini? Aku rasa dia berlebihan. Kalaupun benar, akulah orang pertama yang akan menjadikan ilmu sihir itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Wahai orang tua, dari luar aku mendengar kau mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bukankah kalimat itu mantra-mantra sihir? Oh, itu bukan mantra sihir. Itu kalimat pujian.
pengagungan dan ungkapan terima kasih kepada Allah, anakku. Allah? Siapa Allah itu? Apakah dia orang tuamu atau dia gurumu? Bukan, anakku. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tanam-tanaman, menciptakan udara untuk bernafas. Apakah dia seorang laki-laki atau seorang perempuan? Tidak, anakku. Dia tidak serupa dengan apapun. Dan dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Baiklah, orang tua. Kalau begitu, saya pergi dulu. Tapi saya berjanji, saya akan kembali lagi menemuimu. Sampai jumpa ya. Ah, benarkah apa yang diucapkan orang tua tadi? Sehebat itu kah Allah? Ah, sekarang aku harus segera ke tempat Kazim, atau ia akan murka. Ah, inikah rumah Tuan Kazim? Itulah hukuman atas keterlambatanmu, Zidan. Siapa kau? Dari mana kau bisa tahu namaku? Dasar anak bodoh. Aku adalah Kazim, orang yang kau cari. Kenapa kau terlambat datang ke sini, ha? Aku tadi tersesat, Tuan Kazim. Maafkan aku. Kau tahu, anak bodoh. Ular dan macan kumbang tadi hanyalah salah satu dari ilmu sihirku. Ah, jadi tadi itu ilmu sihir? Ya, benar sekali. Wah, aku akan sangat berterima kasih apabila Tuan mau mengajarkannya padaku. Tentu saja aku akan mengajarkanmu, dan bukan hanya yang kau lihat tadi, anak muda, tapi seluruh ilmu sihir yang aku miliki akan aku ajarkan kepadamu. Benarkah? Wah, terima kasih, Tuan. Terima kasih. Sekarang ikuti aku. Aku akan ajarkan beberapa ilmu padamu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana kabarmu, Zidan? Bagaimana kau bisa tahu kalau aku yang datang? Bukankah kau telah berjanji untuk datang lagi menemuiku, Zidan? Rencananya aku mau menuju ke rumah Kazim. Tapi sejak bertemu denganmu, aku selalu memikirkan tentang Allah. Maukah kau menjelaskan lagi padaku tentang Allah? Dan apakah Allah juga memiliki kemampuan seperti Kazim? Sihir seperti apakah yang ditunjukkan Kazim padamu, Zidan? Dia bisa mengubah tali menjadi ular, lalu kucing menjadi macan, dan air menjadi ular yang sangat besar. Apakah menurutmu semua sihir itu berguna bagi orang banyak?
Atau itu hanya untuk menakut-nakuti dan menindas orang lain? Anak muda, cobalah kau celupkan jarum ini ke dalam air. Lalu angkatlah. Ilmu Allah bagai air di samudra, sementara ilmu manusia seperti air yang menetes dari jarum tersebut. Wah, sungguh menarik penjelasanmu. Aku pasti akan mampir lagi sebelum ke rumah Kazim. Oh ya, sekarang aku harus pergi ke rumahnya. Karena kalau tidak, aku pasti dihukum. Tapi ingatlah Zidan, agar kita bisa selalu bertemu. Jangan sekali-kali kau menyebut namaku di depan Raja atau Kazim. Baiklah. Demikianlah setiap hari yang Zidan lakukan. Belajar mengenal Allah kepada Mustafa dan belajar ilmu sihir kepada Kazim. Lama-kelamaan Zidan bingung karena prinsip ilmu agama dan ilmu sihir saling bertentangan. Dan sampai suatu hari, semakin hari aku semakin bingung, apakah aku harus mengikuti ilmu dari Kazim atau ilmu dari Mustafa? Binatang itu besar dan kuat. Seandainya saja ada orang yang bisa mengalahkannya atau mengusirnya. Iya. Mungkin ini saatnya aku membuktikan apakah ilmu sihir atau ilmu Allah yang benar. Ya Allah. Seandainya benar engkau adalah pencipta, dan seandainya benar engkau maha kuasa atas makhlukmu, maka tunjukkanlah kekuasaanmu pada binatang ini. Niscaya, aku hanya akan menyembahmu selama-lamanya dan akan mengajak orang lain untuk menyembahmu. Dengan menyebut namamu, ya Allah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Luar biasa. Bagaimana mungkin batu itu bisa membunuh binatang sekuat itu ya? Ya, pasti itu ilmu sihir. Jangan-jangan dia murid Kazim si tukang sihir jahat itu. Dari wajahnya, sepertinya dia orang baik-baik. Bagaimana kalau kita berkenalan dengannya? Ayo. Ayo. Wahai anak muda, engkau hebat sekali. Mampu membunuh binatang sekuat dan sebesar itu. Iya, apalagi kau hanya menggunakan batu kecil. Kau belajar ilmu sihir dari mana? Apa kau juga akan mengajarkannya kepada kami, anak muda? Yang kalian saksikan tadi bukanlah ilmu sihir. Dan yang membunuh binatang itu bukanlah aku atau batu kerikil itu. Tapi yang telah menolong kita dari amukan binatang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Allah itu? Apakah dia gurumu? Bukan. Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan segalanya yang ada di dalamnya, termasuk kita manusia. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, dan hanya Allah saja yang pantas untuk kita sembah. Saksikanlah anak muda, kami beriman kepada Allah, Tuhan langit dan bumi. Hanya kepadanya kami menyembah dan meminta pertolongan. Sejak saat itu, Zidan hanya berdoa dan bertawakal kepada Allah dan meninggalkan ilmu sihir yang tidak berguna bagi orang lain. Dengan izin Allah, Zidan dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh tabib manapun.
Katakan bahwa raja adalah Tuhan. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka kau akan diampuni. Tidak. Raja hanyalah manusia yang zalim dan jahat. Allah lah yang pantas disembah. Tiada yang lain. Kurang aja. Manusia tidak tahu balas budi. Bunuh dia. Itulah akibatnya jika tidak tunduk dan patuh pada perintahku. Akulah yang mematikan dan juga menghidupkan. Maaf, Baginda. Ubay, teman Anda, menyampaikan pesan. Katanya tiba-tiba ia mengalami kebutaan. Ia berharap agar Baginda bersedia mengirimkan tabib terbaik kerajaan untuk menyembuhkannya. Tabib menyembuhkan buta? Sampai saat ini belum ada tabibku yang bisa menyembuhkan kebutaan. Maaf, Baginda. Hamba telah mendapat berita tentang kehebatan dan kemampuan Zidan, murid Kazim si penyihir. Kabarnya, ia mampu menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk buta. Benarkah? Sepertinya yang datang itu adalah Zidan, Tuan. Mohon maaf, Tuan. Zidan, murid Kazim, datang ingin menemui Tuan. Zidan, tukang sihirku, bagaimana kabarmu? Apakah Kazim sudah memberikan seluruh ilmunya padamu? Sampai saat ini saya baik-baik saja, Tuan. Banyak ilmu yang sudah saya pelajari darinya. Kawanku sedang sakit. Aku ingin kau pergi ke rumahnya dan menyembuhkannya. Saya akan coba, Tuan. Bagus, bagus. Sekarang berangkatlah kau. Tolong sembuhkan saya, anak muda. Binatang peliharaanku telah mencakar kedua mataku. Dan sekarang aku buta. Untuk apa emas itu? Aku akan membayar berapapun yang kau minta, asalkan aku bisa sembuh dan bisa melihat lagi dari kebutaan ini. Maaf, aku tidak bisa menerimanya, karena bukan aku yang menyembuhkan penyakit, melainkan Allah. Aku akan berdoa kepada Allah dan memohon kesembuhan untukmu. Allah? Iya, Allah lah yang membuat penyakit dan Dia pula yang mampu menyembuhkannya. Dialah yang mengatur semua urusan manusia. Apakah dia seperti raja? Tidak, tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan berbagai makhluk termasuk kita. Jika kau sembuh, maukah kau beriman dan menyembah hanya kepada Allah? Ya, tentu saja. Aku sembuh. Aku sudah sembuh. Ya, terima kasih anak muda. Terima kasih ya Allah. Terima kasih aku ucapkan padamu. Aku beriman padamu ya Allah. Ampunilah hamba atas kebodohan hamba selama ini. Engkaulah yang maha kuasa. Tiada sesuatu yang sebanding denganmu. Bagaimana kabar Ubay? Apakah dia bisa disembuhkan? Apa Tuan sedang membicarakanku? Apakah matamu sudah bisa disembuhkan? Ya, aku sekarang sudah bisa melihat lagi, Tuan. Bagaimana mungkin Zidan bisa menyembuhkan mata yang buta? Aku saja tidak bisa, dan aku tidak pernah mengajarkan ilmu pengobatan padanya. Apakah Zidan muridku yang telah menyembuhkanmu? Tidak. Yang sudah menyembuhkanku adalah Allah, lewat tangan Zidan. Apa? Allah? Siapakah Allah itu? Allah, dialah Tuhanku. Dialah pencipta dan pemilik langit dan bumi, serta apa yang ada di dalamnya. Dialah pengatur segala urusan. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia pula yang layak untuk disembah. Apa kau bilang? Dari mana kau dapat pikiran gila semacam itu? Justru inilah yang sebenarnya. Zidan telah membuka mata dan juga pikiranku, Tuan. Akulah raja, akulah Tuhan. Aku bisa melakukan apapun. Wahai Ubay sahabatku, tinggalkanlah keyakinanmu itu. Tidak, aku tidak akan meninggalkan keyakinanku, apapun yang terjadi. Sekali lagi, aku tugaskan, jika kau tidak kembali menyembahku, kau akan kugantung. Aku rela mati demi keimananku pada Allah. Dasar orang bodoh.
Lawak, tangkap dan gantung dia. Ayo cepat. Ayo. Ayo jalan. Cepat jalan. Ayo. Menurut hamba, hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Bisa-bisa rakyat tidak menghormati, menyanjung, dan juga mengagungkan raja lagi. Kalau begitu apa pendapatmu? Tangkap Zidane dan orang yang mengajarkan keyakinan sesatnya itu. Kemudian paksa dia untuk meninggalkan agamanya. Jika mereka menolak, bunuh saja di hadapan rakyat. Aku setuju pendapatmu. Baik. Pengawal? Siap. Cari dan tangkap Zidane sekarang juga. Siap, laksanakan. Jadi, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan karena itu, marilah semua kita beriman, tunduk, dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami beriman, kami mendengar, dan kami akan patuh. Kami diperintahkan untuk membawamu ke kerajaan sekarang juga. Sebenarnya ada apakah gerangan raja memanggilku? Nanti kau akan tahu setelah menghadap raja. Silakan. Baiklah pengawal. Wahai Zidane muridku, tidak aku sangka kau memiliki keimanan kepada Allah. Aku pun ingin mengenal Allah, dan kelak aku pun ingin mengajarkannya kepada orang lain. Ayolah Zidane, izinkan aku menjadi orang yang baik. Aku ingin sekali belajar agama dari gurumu itu. Benarkah? Apakah kau sungguh-sungguh? Aku bersungguh-sungguh. Aku akan membuang ilmu sihirku dan beriman kepada Allah. Kalau begitu, baiklah. Guruku bernama Mustafa. Dia tinggal di dalam gua di atas bukit. Panglima, kirim pasukan untuk menangkap Mustafa. Sekarang juga! Baik, tuanku. Dan kau, Zidane, jika kau bersedia mengikuti dan mematuhiku, aku pasti akan mengampunimu. Niscaya kau pun akan hidup dalam kesenangan dan juga panjang umur. Tidak, kau adalah manusia seperti aku. Kau bisa sakit, perlu makan, dan dilahirkan. Sedangkan Allah, dia tidak bergantung pada apapun. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Di tangannya lah nasib dan urusan setiap manusia. Apa kau pikir aku tidak bisa menentukan nasibmu? Aku bisa mematikanmu atau membiarkanmu tetap hidup. Itu tidak akan pernah terjadi, kecuali jika Allah menghendakinya. Pengawal! Cabut nyawa anak muda ini sekarang juga! Tunggu dulu, Baginda. Menurut hamba, bisa jadi di luar sana, Zidane sudah meracuni penduduk dengan ajaran agamanya. Oleh karena itu, Baginda, sebaiknya ia tidak dibunuh di sini. Apa maksudmu? Lebih baik kita rantai dan bawa dulu dia keliling kota, sehingga penduduk yang melihatnya tidak akan berani mengikuti agama anak muda ini. Setelah itu, kita lempar dia ke dalam jurang yang dalam. Sepertinya usulmu bagus juga. Baiklah, aku setuju. Pengawal, ikat dan bawa dia keliling kota. Kemudian, lemparkan dia ke dalam jurang yang dalam. Baik, tuan. Hei, coba lihat. Zidane dibawa oleh pasukan kerajaan. Iya, pasukan kerajaan akan membawa Zidane kemana ya? Aku tidak tahu, tapi sepertinya dia mau dihukum. Eh, teman-teman, bagaimana kalau kita bebaskan Zidane? Kasihan dia. Bagaimana caranya? Kita kumpulkan teman-teman kita dan kita lawan pasukan raja yang kejam itu. Ayo. Wahai saudaraku, jangan kau lakukan rencana itu. Ketahuilah, mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Tapi yakinlah, Allah pasti akan memenangkan agamanya. Bersabarlah kalian. Oh.
Hei, anak muda. Sebentar lagi tibalah saatnya kematian. Sepertinya kau merasa takut. Wahai Panglima, ketahuilah, jika Allah menghendaki sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Dan jika Allah tidak menghendaki sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Pasukan! Cepat lempar dia ke jurang! Ya Allah, aku yakin akan kehendak-Mu. Menangkanlah agamamu atas orang-orang yang zalim ini. Tunjukkan kekuasaan-Mu. Engkaulah sebaik-baik penolong dan pelindung, ya Allah. Coba lihat, apa itu? Hei, kau pasti menggunakan sihirmu ya? Sekarang sihirmu akan hilang dengan kematianmu. Wahai Panglima, sebaiknya kau segera beriman kepada Allah sebelum terlambat. Pengawal, cepat penggal dia sebelum sihirnya sampai kepada kita. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Wahai Kasim, bagaimana menurutmu nasib Zidan sekarang? Pasti tubuhnya sudah hancur berkeping-keping, Baginda. Sekarang pasti Zidan sudah menjadi makanan hewan liar. Ya, sekarang kedudukanmu sebagai orang yang ditakuti tidak ada lagi yang mengganggu. Bagaimana ya nasib Zidan saat ini? Allah akan menolongnya. Ya, Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuknya. Lihat, lihat, itu Zidan, lihatlah. Ya benar, itu Zidan. Allah telah menyelamatkannya. Syukurlah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bagaimana kau bisa selamat, Zidan? Alhamdulillah, Allah telah melindungiku. Kenapa kau di sini, Zidan? Nanti Raja bisa menangkapmu lagi. Ya, benar, itu benar, Zidan. Tenanglah, saudaraku. Aku kembali untuk menjalankan suatu rencana. Yakinlah, Allah akan memenangkan kebenaran atas kejahatan. Oh. Ayo minum sepuasnya. Maaf, Baginda Raja. Hamba hendak melapor. Kau telah mengganggu pesta. Aku harap ini laporan yang penting. Maaf, Baginda. Zidan, ternyata dia masih hidup, Baginda. Apa kau bilang? Zidan masih hidup? Dengan izin Allah, saat ini aku masih hidup. Kemana pasukan yang membawamu tadi? Mereka tidak bersedia beriman kepada Allah. Lalu Allah menghancurkan mereka. Bohong! Kau pasti sudah ditolong oleh pengikut-pengikutmu. Pengawal! Tangkap dan ikat pemuda ini. Kemudian tenggelamkan dia ke dalam laut. Jangan lupa bawa pasukan yang banyak. Baik, tuanku. Ayo ikut. Ingat, jangan sampai gagal. Kalau gagal, nyawa kalian sebagai gantinya. Baik, tuanku. Ayo, cepat naik. Kali ini kau pasti akan mati, anak muda. Kali ini kau pasti akan mati. Ya, kau akan jadi santapan ikan-ikan di laut. Percayalah, jika Allah belum menghendaki aku untuk mati, maka tidak ada satupun yang bisa mengubahnya. Aku sama sekali tidak percaya dengan bualanmu itu. Pasukan, sekarang lempar pemuda ini ke laut. Hati-hati, jangan beri kesempatan dia menggunakan sihirnya. Ya Allah, aku yakin akan kehendak-Mu. Menangkanlah agamamu atas orang-orang yang zalim ini, ya Allah.
Tunjukkanlah kekuasaan-Mu, karena Engkaulah sebaik-baik penolong dan juga pelindung, ya Allah. Ayo. Satu, dua, tiga. Awas, pandai! Awas! Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan nyawaku. Bagaimana menurut kalian? Apakah Zidane sekarang sudah mati? Pasti, tuanku. Pasukan kita telah mengikatnya dengan kuat dan pasukan yang menjaganya sangat banyak. Tidak mungkin dia bisa lolos. Kalian punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Dan Allah lah sebaik-baiknya pembuat rencana. Bagaimana mungkin kau bisa lolos, Zidane? Dan kemana semua pengawalku? Mereka mendapatkan murka dari Allah, dan semua pengawalmu tenggelam ditelan badai. Ketahuilah bahwa agama Allah adalah agama yang benar, dan Allah akan memenangkan agamanya atas kalian. Pengawal, cepat habisi dia! Ketahuilah, kalian tidak akan bisa membunuhku kecuali atas kehendak Allah. Awas ya, kali ini kau pasti kena. Hebat sekali anak muda ini. Gerakannya cepat seperti kilat. Tubuhnya ringan bagaikan angin. Sudah, biarkan aku saja yang membereskannya. Kau jangan sombong dulu, murid durhaka. Masih ada satu ilmu sihir terhebat yang sengaja belum aku ajarkan kepadamu. Dan kali ini, kau pasti binasa. Ini, rasakan ilmu sihir terhebatku. Ketahuilah, ilmumu tidak ada artinya dibandingkan dengan ilmu Allah. Tidak daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Sakit. Ampun. Ampun tuanku, ilmu Zidane sangat hebat dan hamba tidak sanggup melawannya. Sungguh hebat anak muda ini. Penyihir paling hebat pun kalah hanya dengan satu kalimat saja. Dengar. Kau tidak akan pernah bisa membunuhku, kecuali dengan syarat yang aku tentukan. Mungkinkah kau memberitahukannya padaku? Ya, yaitu dengan dua syarat. Katakanlah, apapun syaratnya akan kupenuhi. Asalkan agamamu yang bisa menghilangkan kekuasaanku, bisa sirna dari negeri ini. Baik, dengarkanlah baik-baik syarat pertama. Aku hanya bisa kau bunuh di hadapan seluruh penduduk. Baik. Itu syarat yang mudah. Lalu syarat kedua. Sebelum kau membunuhku dengan panah, kau harus mengucapkan dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini dengan suara yang keras. Hanya itukah syaratnya? Apa kau tidak bohong? Aku tidak bohong. Insya Allah, dengan cara itu, aku akan mati. Baiklah, aku sanggup memenuhi persyaratanmu. Pengawal, besok pagi kumpulkan seluruh penduduk. Mengerti? Baik, Baginda Raja. Mengapa seluruh penduduk dikumpulkan di tempat seperti ini? Ada apa? Aku sendiri tidak tahu. Pengawal bilang ini adalah permintaan dari Zidane agar raja bisa membunuhnya. Oh,
Jadi selama ini raja yang mempunyai tukang sihir hebat dan tentara yang banyak itu belum bisa membunuhnya juga. Lihat, raja sudah bersiap untuk membidikan panahnya. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Kenapa tidak kena? Apa kau telah membohongiku? Tidak, tapi suaramu itu tidak terdengar oleh orang lain yang ada di sini. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dialah yang maha kuasa. Hei, yang membuat pemuda ini mati bukanlah raja, tapi Tuhan pemuda inilah yang menghendaki Zidan mati. Kalian dengar? Jadi Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, bukan raja. Saksikanlah. Bunuh dia. La ilaha illallah. Kenapa jadi begini? Ini tidak boleh dibiarkan. Bisa-bisa tidak ada lagi yang mau menyembahku. Kekuasaanku akan hilang. Kalian pasti akan kuhukum. Wahai tuanku, jika mereka dibiarkan hidup, mereka akan segera mengajak rakyat lainnya untuk tidak menyembahmu lagi. Sebaiknya mereka segera dibinasakan, tuanku. Pengawal, buat parit api di setiap sudut dan periksa setiap orang. Jika mereka beriman kepada Allah, paksa mereka untuk meninggalkan keimanannya. Dan jika dia menolak, lemparkan mereka ke dalam parit api. Kalian mengerti? Cepat kerjakan! Untuk yang terakhir kali, kami akan memberi kesempatan kepada kalian. Kembalilah menyembah raja agar kalian selamat. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami. Apapun yang akan terjadi. Ya, lakukanlah apa yang kalian ingin lakukan. Lebih baik kami mati dalam keimanan daripada kami harus hidup dalam kesesatan. Dasar manusia-manusia bodoh. Ayo, sekarang giliranmu dan bayimu itu, ibu bodoh. Tinggalkanlah Allah, sembahlah raja kami. Ia pasti akan mengampunimu dan membiarkanmu hidup. Ayo, cepat. Atau sebentar lagi, bayimu pun akan merasakan panasnya api dalam lubang itu. Kasihan sekali kau anakku. Kau belum lama merasakan hidup di dunia. Ibu tidak rela melepas keyakinan ibunya, karena hanya Allah yang layak disembah. Dan bukan raja yang zalim itu. Tapi, ibu pun tidak tega membayangkan kau terpanggang hidup-hidup di dalam api. Mungkin untuk sementara waktu, ibu akan mengikuti saja keinginan raja, agar kau selamat, nak. Meskipun itu membuat hati ibu merasa berdosa kepada Allah. Ibu, janganlah kau ragu. Allah telah menyediakan untuk kita surganya. Kuatkan tekadmu. Dengan nama Allah, teguhlah dalam keimanan. Ini aneh sekali. Bagaimana mungkin seorang bayi dapat berbicara? Ya, ini tidak mungkin. Ini adalah sebuah keajaiban yang besar. Maha besar Allah atas semua kekuasaannya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Baiklah anakku. Ibu tadinya hanya kasihan padamu. Sekarang saksikanlah ya Allah, keimananku. La ilaha illallah. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Sadaqallahu al-azim. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.